Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol ya bersama teman-teman. Mudah-mudahan ada yang suka mendengarkannya. Kawan-kawan gimana nih? Apakah ada peningkatan tentang YouTube kita? Apakah ada kemajuannya atau bagaimana tentang YouTube teman-teman? Kalau saya sih ya alhamdulillah, namanya juga perjalanan, kadang naik kadang turun ya, namanya juga perjalanan jalan, kadang nanjak kadang mudun ya, kadang berjalan di tempat yang datar biasa-biasa saja ya. Kawan-kawan, ada peribahasa atau ada kata-kata, ada kalau orang tua dulu bilang, dan ini bukan kata saya loh, kata orang-orang yang pandai ya, orang-orang yang mengerti, bahwasanya kalau kita ingin dihormati orang, maka kita juga harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin dikasihani, maka harus kasihan sama orang lain. Kalau kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Kalau kita ingin diberi, maka kita pun harus memberi terhadap orang lain. Jangan hanya ingin diberi ya, tapi kalau orang lain memberi, kita juga paling tidak harus membalasnya. Seperti halnya orang tua kita ya, telah mengurus kita, walaupun itu orang tua kita, tapi itu sebaiknya ada timbal baliknya dari kita ya, balasan terhadap kebaikan orang tua kita atas jerih payahnya, atas pengorbanannya selama mereka hidup, selama mereka mampu. Begitu juga dengan kita kawan-kawan, antara kita dengan sahabat, dengan teman, dengan sesama YouTuber ya. Misalnya kita dikasih sama orang, maka kita juga apa salahnya ngasih ya, karena mungkin kalau biasanya kalau udah dikasih sekali, atau kadang-kadang yang ngasih juga akan bosan, akan jemu ya. Tapi kita harusnya berterima kasih ya, membalas atas kebaikannya, atas kebaikan teman-teman kita. Jangan seperti ada kata-kata bijak juga, bahwasanya air susu dibalas air tuba, itu terhadap orang tua terutamanya ya. Jadi jangan kebaikan itu dibalas dengan kejahatan atau kejelekan. Pasti semua juga tahu ya, semua orang pasti tahu, saya yakin ya. Tapi kita itu yang susah itu prakteknya ya, prakteknya. Kalau teori semua orang itu pasti tahu tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang kita harus bagaimana ya. Tapi yang susah itu prakteknya ya, terutamanya itu. Kalau kita ingin dihargai orang, maka kita harus menghargai. Kalau ingin dihormati, maka kita harus menghormati. Harus berterima kasih dengan cara perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata ya. Kalau hanya dengan kata-kata mungkin ya anak kecil juga bisa ya. Betul ya, mudah-mudahan kita semua ada peningkatan ya dalam apa itu subscribe dalam penontonnya di YouTube kita ya. Kita hanya berdoa dan berusaha. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling memberikan apa pesan-kesan kalau bisa mah yang baik ya. Saya sendiri kan hanya bisanya teori, tapi ini sendiri kan ini kata-kata itu bukan kata saya, bukan saya yang buat ya. Seperti air susu dibalas air tuba, ingin kalau ingin dihormati harus menghormati dulu orang lainnya. Pokoknya begitulah, saya yakin semua orang itu pasti tahu, dan tahu setahu-tahunya bahkan dari bangku SD dulu ya, dari
bangku taman kanak-kanak sampai sekarang. Hanya yang susahnya itu adalah prakteknya, ya seperti saya juga ya, hanya bisa bicara, belum tentu prakteknya. Sama saja semua orang itu namanya manusia, ya manusiawi, karena manusia itu adalah tempat salah dan dosa, tapi tidak selalu berbuat dosa ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing, dan insya Allah kita saling doakan ya. Mudah-mudahan YouTube kita ada peningkatan dan ada yang segera berhasil ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.